Soalan dia, kalau seorang perempuan mengandung, isteri lah, jarang suami mengandung. Kalau isteri mengandung dan berpuasa, boleh tak buka puasa? Dan kalau buka puasa, kena bayar fidyah ke tidak? Jadi kena faham baik-baik. Semua orang yang sudah dewasa, yang mampu, wajib berpuasa. Sama ada dia mengandung atau tidak. Kesalahpahaman kita tentang ni ialah perempuan mengandung tidak mengapa tidak berpuasa. Itu salah. Duk pegang kalau mengandung tak payah puasa. Ini salah. Tidak dibenarkan oleh Islam. Yang dibenarkan ialah orang yang sakit. Maksudnya sakit yang dia ni bila dia puasa, penyakit dia ni akan memberatkan. Sama ada semakin parah sakit dia atau badan dia akan jadi rosak kesihatan dan seumpama, baru boleh tidak berpuasa. Bukan semata-mata pregnant mengandung maka tidak berpuasa. Tidak ada seorang ulama yang kata perempuan yang mengandung tidak mengapa tidak berpuasa. Semua sepakat mengatakan perempuan mengandung wajib puasa. Yang boleh dia tidak puasa ialah bila dia meneruskan puasa, mudarat kesihatannya atau baby dalam kandungan, baru boleh tidak puasa. Bukan atas nama pregnant mengandung tak puasa. Itu salah. Kalau pregnant tak puasa, 9 bulan tak puasa. Maknanya kalau dia pregnant, kalau dia mengandung tetapi tidak ada masalah, dia mampu, wajib berpuasa. Faman kana minkum maridan, barang siapa di kalangan kamu sakit, bukan sembarangan. Sama ada dia sakit perut, tak mengandung suami dia, tapi kalau dia puasa, rebah dia. Kalau dia puasa, pitang dia. Kalau dia puasa, masuk kuat dia. Kalau dia puasa, mutah dia. Itulah boleh berbuka. Tapi kalau perempuan yang mengandung, yang kuat, yang gagah, maka wajib berpuasa. Katakanlah dalam soalan ini, dia memang tak larat meneruskan puasa kerana dia mengandung. Contoh, maka dapat dah dia berbuka. Dia kena bayar fidyah ke tidak? Jawabnya tengok. Kalau dia berbuka, dia tidak puasa kerana menjaga kesihatan diri, maka tidak kena bayar fidyah. Dia hanya qadha saja. Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka barang siapa yang tidak puasa kerana menjaga kesihatan akibat ada sakit, sama ada sakit itu sakit luaran atau mengandung, maka fa'iddatum min ayyamin ukhra, wajib dia qadha saja selepas raya nanti. Nah, tidak ada fidyah. Yang ada fidyah ialah jika dia meneruskan puasa, dia bimbangkan anak yang dalam kandungan. Maka bimbangkan bukan diri dia, tapi diri anak yang ada dalam kandungan. Jumhur ulama mengatakan dia kena bayar fidyah untuk sehari berbuka. Sekali fidyah.